atau mungkin kalau yang belum tahu mah ada rumah Kang Deddy di sini teh ya, yang di Pasawahan, Purwakarta. Tapi saya bukan mau ke Kang Deddy, tapi mau ke Blusukan, ke Kampung Selabaya ya. Kebetulan belokan ke Selabaya itu bukan Surabaya ya, Selabaya. Belokannya itu patokannya setelah melewati rumah Kang Deddy Mulyadi ya. Biasanya kalau di pedesaan kini gak rilis guys. Jadi main mah menikah-nikah ke pedesaan. Ada hayam. Oh ngolah hayam sih. Ngegeleng orang gantian nih mah urusan. Awas, awas. Selamat sore Purwakarta, selamat sore Indonesia. Oke, saya sedang berada di jalan jalur Purwakarta Wanayasa ya. Ini tepatnya di jembatan Mangkastrol apa namanya itu. Nah, buat kalian yang selama ini sering lewat ke sini, nyebutnya ini Pasawahan. Desanya bukan Pasawahan ternyata. Ini masuknya Desa Sawah Kulon. Oh. Si Dipo. Oke, jadi saya mau jalan-jalan, nyorait sore-sore, ini mumpung sore, ke Kampung Selabaya ya, Desa Sawah Kulon. Nah, kalian pasti sering ke Wanayasa nih lewat sini kan? Di sebelah kanan saya, kampung, ada namanya Kampung Selabaya ya. Oke, ini masih di jalur utama, nanti kita masuk di depan ya. Ah, isya deh, kemana? Oh, lurus. Nah, ini yang ada kecamatan Pasawahannya. Namanya tuh, nama desanya tuh Desa Sawah Kulon. Pantesan, saya pernah dengar ada sawah tengah. Berarti ada beberapa sawah ya. Ke kiri ke arah Wanayasa, lurus gitu ke Cikeris, Pemundayan. Kita ambil ke arah kanan, di sini bisa ke Parakan 5, bisa ke Ciherang. Nah, kantor Desa Sawah Kulon adanya di sini nih. Tuh. Di sini, di pinggir jalan banget di belokan ya. Nah, di sini teh mungkin kalau yang belum tahu mah ada rumah Kang Deddy di sini teh ya, yang di Pasawahan, Purwakarta. Tapi saya bukan mau ke Kang Deddy, tapi mau ke Blusukan, ke Kampung Selabaya ya. Kebetulan belokan ke Selabaya itu bukan Surabaya ya, Selabaya. Belokannya itu patokannya setelah melewati rumah Kang Deddy Mulyadi ya. Nanti kita akan ambil kanan. Ini belokannya nih, di sini tempat rumahnya Kang Deddy Mulyadi nih, sebelah kanan. Kita lewat di sini guys. Ini masuknya masih masuk Desa Sawah Kulon. Tapi bukan Kampung Selabaya. Kampung Selabayanya mana nanti di depan ke kanan. Sering banget kedenger. Nah, Selabaya termasuk yang sering didengar ya. Termasuk populer lah, sering didengar gitu ya, meskipun nggak semua orang tahu ya. Tapi adalah daripada tadi Desa Cidahu, jujur aja kalau Desa Cidahu saya baru. Nah, di sini nih. Jadi kalau lurus ke Ciherang, ke Parakan 5, ke Cidahu juga. Nah, kita ambil ke kanan ke sini. Wah, enakan ini. Tuh, guys. Nah, ini aduh mudun euy. Enak kan sore-sore ke sini main. Siapa tahu udah jalan tembus ke sana. Udah jalan tembus kayak ya? Waduh, nggak dulu kan sore-sore. Oh, panjang ini, lumayan panjang. Ini jalan Kampung Selabaya nih namanya. Berarti nama kampungnya Kampung Selabaya ya. Apakah jalan ini tembus ke sana, ke arah Lebak Anyar? Nggak tahu, nanti kita cek di depan ya. Agak mundur tadi. Nah, itu jalan utama itu sebelah kanan saya. Tadi waktu saya di jalan utama, Surabaya itu ada sebelah kanan juga ya. Oke. Jalan Kampung Surabaya. Wah, tiang listriknya di tengah nih. Lumayan damai di sini. Cuacanya masih lumayan sejuk. Banyak yang ngasuh pinggir jalan, guys.
Aduh, ada ucing nih. Olah makan di pinggir jalan sini. Biasanya kalau di pedesaan kini gak rilis guys. Jadi main mah menikah-nikah ke pedesaan. Airnya masih bagus sehingga ceweknya cantik-cantik guys. Oke. Wah jalan ini bener, saya salut sekali ini jalan sampai pelosok sini. Bagus banget ini. Nah, ada apakah gelangan? Biasanya kalau belusukan-belusukan gini tuh suka menemukan permata yang indah. Alah, permata yang indah. Hidden gem. Namun lah, itulah susah bacanya juga ya. Entah itu dapat permata teh berupa pemandangan yang bagus atau cewek cantik atau apa nih? Apa aja lah, terserah. Yang penting sesuatu yang berharga gitu. Alah, Edun. Ada ayam. Allah ayam sih, ngegeleng orang ngegantian nih mah urusan. Awas. Masalahnya ngegantian anak beberapa turunan, bisa 7 turunan tuh. Karena anak ayam ini katanya nanti bertelur, beranak. Jadi berapa turunan? Wah, harus ribet aja pokoknya, enggak, janganlah. Wah. Ya, naon ieu? PTPU. Pondok kasino. Naon ieu? Wah. Seumur umur baru saya kesini guys. Apakah ini ada jalan tembusan nggak guys? Oh, jemput ya deh. Kita sampai mentok aja pokoknya. Pengen tahu saya. Sementoknya, kalau ada tembusan syukur-syukur ada tembusan. Wah, mentok guys. Tunggu saja. Ah, jangan mentok kali teh. Saya jalan di buntu. Oh siap, lu nya. Sudah teh jalan ke itu. Nuh yang. Ternyata benar guys, jalannya buntu, mentok guys. Oke. Nah mungkin itu aja. Jalan-jalan melihat suasana desa Sawah Kulon ya, dan yang ternyata panjang dan lebar. Oke. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye-bye.